Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Di video kali ini unit datang lagi ya, untuk sepeda listrik yang ada datang warna oranye, merah dan biru malam ya. Unit datang terus. Untuk konsumen semakin ramai di toko untuk membeli sepeda listrik. Semua yang datang Winfly. Nah, Winfly. Oranye, cakep untuk warna oranye-nya. Oh, ini ada nih warna. Oh iya, merah juga ya. Saya kira ini warna biru ini, bosku. Nah, laris manis. Unit masuk, bosku. Nah, Wawan. Sepeda listrik. Oranye kita masuk 2 unit, merah 2, oh merah 3 ya tuh. Yang kemarin cari warna merah. Merah apa namanya, Wan? Merah Ferrari ya, Wan? Merah Ferrari. Masuk lagi, bosku, yang cari sepeda listrik. Ayo, yang komen kemarin. Bang, warna merah ada, Bang? Tuh ada. Kemarin juga ada yang cari warna oranye tuh, untuk warna oranye ada. Ya, silahkan langsung dipinang, bosku. Ini salah satu warna terlaris juga ya. Kalau yang cari warna hitam, kemarin ada beberapa aja yang cari hitam. Orang kebanyakannya mencari warna biru malam. Karena kenapa saya tanyakan konsumen? Karena warna biru malam itu untuk warnanya kalem, biru malam. Ada juga yang warna cerah mewah, tuh ada warna merah tuh. Warnanya cerah cuma dia tidak metalik, cerah ya untuk warna merahnya. Oranye, cari yang kalem, elegan, oranye. Untuk warna biru, biru langit ya, seperti itu, biru langit tuh warnanya kosong. Ada kemarin dibeli 7, ini dibeli 3, 4 unitnya laku semua ya. Jadi untuk warna biru kosong. Kemungkinan setelah hari raya untuk unit warna biru masuk. Tapi yang ada ini warna, yang ada warna telur asin ada. Kita warna telur asin kuning, lumut, hijau lumut, merah, ada beberapa mereknya. Ada Scotic, Winfly, Scotic, ada Pacific. Ya, buruan ke toko. Besok hari Sabtu toko Aran Marabahan tutup. Jadi buka kembali hari Senin ya, hari Senin setelah hari raya toko baru buka. Ini kondisi hari hujannya. Ini harus dikasih tarpal. Tarpal kerja, Kak. Kami lah. Bosku, harinya hujan di Kabupaten Barito Kuala. Oh, ini saya tambahkan ya. Jadi yang cari sepeda listrik, posisinya tuh di depan SPBU, dekat dengan jembatan Rumpiang. Ah, ini mekanik baru ini. Laris manis, kata bos. Yakin. Bos. Nah, ini hujan, bosku. Hujan, Jar. Nah. Ini.
yaki nya kita. Untuk baterai. Baterai Karen. Nah, baterainya bosku. Nah, jadi hujannya reda. Barang selesai. Itu aja infonya dulu. Reda bosku. Tuh kena prank Wawan. Selesai dah. Selesai. Dengan lagi. Alhamdulillah. Yo, yang cari sepeda listrik. Tuh, lengkap. Ada warna pink, Bang. Tuh, ada, Bosku. Kita cari warna pink ada tuh. Tuh pink ada tuh. Mau goda, tuh, yang cari goda. Hujan bosku. Yang cari oranye silahkan ke toko. Jadi untuk unit lengkap tuh, di gudang ada lengkap untuk unit. Jangan khawatir, di gudang untuk unit lengkap. Eskotik ada, Pacific ada, Eskotik ada, Winfly ada. Yang nanya Winfly nih, yang laris banget tuh Winfly. Ini besok Wawan ke berangkat lagi untuk ambil unit dua kali ya, PP untuk ambil unit karena laris banget. Nih cari oranye cakep nih, oranye full oranye cakep banget. Semoga video yang saya sampaikan ini mengenai unit-unit yang datang di toko dapat membantu untuk teman-teman yang lagi cari sepeda listrik. Kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam saya menyampaikan, saya meminta maaf. Di sini saya sekedar berbagi pengalaman, informasi mengenai harga-harga sepeda listrik. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Dan share, siapa tahu untuk keluarga ada yang berminat. Dan jangan lupa juga kalau ke toko atau ada yang berminat, bisa chat saya di kolom komentar YouTube menanyakan toko atau mau ke toko. Dan sebut saja channel Rudy Motovlog. Insyaallah mendapatkan potongan harga spesial dari toko Aran Marabahan. Dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.